Pembagian sembako kepada warga masyarakat Kota Medan dan anak yatim piatu dilaksanakan BPB, Serikat Pers Republik Indonesia Sumut bersama para wartawan media pendamping News, Metropos 24, Media MSTV Edison Haryanya, Media BBTV, Nortiana Manalu membagikan 200 paket sembako. Untuk saat ini, periode ini sampai 2029 saya dipercayakan sebagai Ketua Pers Republik Indonesia untuk wilayah Sumatera Utara. Sosial ini pada hari-hari besar keagamaan, seperti hari Natal, Tahun Baru, dan Lebaran. Memang pada saat ini, baru ini kita pertama kali bekerjasama dengan DPD SPRI, Media Pendamping News, dan Metropos 24 bersama-sama mengadakan bakti sosial pada hari ini. Yang kita laksanakan di kantor Media Pendamping News Jalan Pantai Barat nomor 46 Medan LP. Mengharapkan dukungan dan doa Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami, supaya kedepannya kegiatan bakti sosial ini tetap. Kesempatan ini juga saya selaku pengurus DPD SPRI Sumut dan juga pimpinan sekaligus Pak Asrul, karena kami pun ada bingkisan untuk Bapak berdua. Semua dengan adanya ya, semoga ya jadi berkah sama kita semua, dan sembako ini berguna bagi kita semua. Bapak Ibu juga jangan lupa mendoakan kami, Bu, biar sehat panjang umur, di tahun-tahun berikutnya kita bisa berkelanjutan dalam acara kegiatan bakti sosial memberikan sembako ini. Thank you.